Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, dan para penonton dan para pencinta kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Uthaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu ya sudah kita sampaikan ya terkait dengan masalah aliyat itu ya. Aliyat yang sudah kita sampaikan beberapa episode, dan saya kira ini adalah episode pamungkas dari pembahasan tentang tangan ya, lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa inna lillahi yadaini, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memiliki dua tangan ya. Walaupun memang ada beberapa lafaz teks ya di dalam apa namanya ini Al-Qur'an ya, yang datang dalam keadaan mufrad, kadang ya tunggal begitu kan, kadang dia bentuknya musanna dan kadang jamak, tetapi itu sudah kita kompromikan dan sudah kita jelaskan dari berbagai sudut dan pandangan ya. Tapi yang jelas bahwa di sana ada orang-orang yang masih saja ya meragukan tentang adanya tangan bagi Allah azza wa jalla. Perlu saya sampaikan dari forum yang mulia ini bahwa kita pun tidak lancang memberikan atau menetapkan sesuatu bagi Allah kecuali ada dalilnya, kecuali ada petunjuknya gitu. Karena ini perkara yang besar. Jadi bukan main-main gitu. Ini kita tentang keimanan kita kepada Allahu Tabaraka Wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ini tidak main-main dalam perkara ini, dalam pengertian suka-suka hati aja. Enggak ada cerita suka hati di sini. Di sini permainan adalah permainan dalil ya dari Al-Qur'an dan Sunnah la fahmi salafil ummah. Tidak ada yang lain. Ah, begitu kan. Tapi ada kelompok-kelompok dari apa namanya ini pentaktil sifat ya, pentaktil sifat terutama dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Ini mereka mengatakan bahwa tangan dalam ayat itu dimaknai dengan kekuatan atau nikmat. Kan itu yang sudah kita sampaikan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sesungguhnya. Namun ini pembahasan yang terakhir seingat saya waktu itu. Jadi saya ingin mencoba untuk semacam memurajaah ataupun mengulang sedikit agar pembahasan yang akan kita sampaikan ini nyambung gitu. Karena memang ada semacam hubungannya gitu, dan memang ini berhubungan gitu kan. Jadi saya berikan pengantar dulu, jadi supaya nanti ini nggak gagal fokus dan nggak gagal paham ya terkait dengan pembahasan kita yang ini, karena memang memiliki hubungan yang sangat ketat ataupun sangat erat ya dengan pembahasan sebelumnya. Tapi yang terakhir kita sampaikan ya, itu kan ada kelompok pentaktil sifat tadi ya, ada Jahmiyah ya, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah dan Maturidiyah dan lain-lain yang senada dan yang seirama dengan mereka. Mereka mengatakan ya, kami juga punya dalil mengatakan bahwa tangan itu maknanya adalah nikmat atau kekuatan ya. Mereka menyampaikan ada beberapa sejumlah apa namanya ini dalil lah ya. Di antaranya dalil yang mereka sampaikan itu adalah tentang sebagaimana kita sebutkan ya, perkara yang di dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim itu ya, disampaikan di sana ada hadis yang sahih bahwa annallaha yuhi ila Isa anni akhrajtu ibadan li la yadana li ahadin biqitalihim ya, bahwasanya Allah SWT mewahyukan kepada Isa alaihi salam bahwasanya aku akan mengeluarkan hamba-hamba milikku la yadana li ahadin, yang tidak memiliki kekuatan bagi salah seorang pun biqitalihim, untuk memerangi mereka. Artinya la quwwata li ahadin biqitalihim, yaitu siapa itu hamba-hamba Allah itu yaitu Ya'jud wa Ma'jud. Nah, yang menjadi saksi bahasannya dalam hadis ini dalam riwayat Muslimin la yadana gitu. La yadana artinya kan dari sisi teksnya seperti makna tangan, padahal di sini katanya dari sisi lapasnya kan layadana gitu, yadan gitu, tangan. Tapi dimaknai di sini bukan tangan kan, yaitu apa? kekuatan. Ini diantara dalil mereka, ya. Dan ada dalil, sejumlah dalil lain yang mereka turunkan, ya. Diantaranya itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang Allah Jalla itu wassama abanainaha biaidi itu, ya, dalam surah Adz-Dzariyat 47. Intinya kelompok pentaktil sifat mengatakan bahwa tangan itu, ya, tidak dimaknai tangan, ya, tapi adalah nikmat atau kekuatan. Nah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al Uthaimin rahimahullah memberikan jawaban terkait dengan masalah itu dengan rangkuman, ya, memberikan 5, ya, alasan sebagai rangkuman lah untuk memberikan jawaban terkait dengan yang mereka sampaikan bahwa tangan itu dimaknai dengan nikmat atau kekuatan, ya. Pertama, jawabuna ala hada min aidati wujuhin, dan jawaban kita terhadap pernyataan mereka yang mengatakan tangan itu adalah bukan makna tangan yang hakiki lillahi tabaraka wa ta'ala, tetapi melainkan adalah nikmat dan kekuatan. Wa jawabuna ala hada min aidati wujuhin, dan jawaban kita terhadap atau bantahan kita terhadap pernyataan pentaktil sifat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah itu dengan memberikan ataupun menurunkan 5 alasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita yang mulia ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Awalan, yang pertama, qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al Uthaimin rahimahullah anna tafsir al-yadi bil quwwati wa ni'mati mukhalifun li zahiri lafzi wa ma kana mukhalifan li zahiri lafzi fa huwa mardudun illa bidalilin. Pertama, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al Uthaimin rahimahullah bahwa penafsiran tangan dengan kekuatan atau nikmat itu menyelisihi terhadap zahirin nas, ya. Zahir nas itu terselisihi dia kalau kita maknai tangan itu dengan kekuatan atau nikmat. Mukhalifun li zahirin nas itu menyelisihi terhadap nas itu sendiri, zahir lafaznya, ya. Itu dia lafaznya kan tangan gitu. Kalau dimaknai selain tangan kan itu jelas-jelas menyelisihi lapasnya sendiri kan. Lapasnya apa ya? Redaksinya apa? Tangan, ya tangan gitu. Ini dimanai pula dengan nikmat atau kekuatan, kan jelas-jelas itu menyelisihi lapasnya. Oke. Wa makana mukhalifan li zahiril lafzi, dan apa saja yang menyelisihi terhadap zahir lafaz bahwa mardudun, maka dia itu tertolak illa bidalilin, kecuali dengan ada dalil. Ada dalil baru. Ah, bolehlah. Ini nggak ada dalil juga gitu. Nanti kita akan jawab dalil-dalil yang mereka sampaikan tadi, ya. Akan kita jawab insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua atau bantahan kedua, annahu mukhalifun li ijma'i salaf haitsu innahum kullahum mujmi'una ala anna al-murada bil yadi al-yadu al-haqiqiyah. Annahu mukhalifun li ijma'i salaf, bahwa kalau ditafsirkanlah tangan dengan makna kekuatan atau nikmat, itu menyelisihi terhadap ijma' salaf. Salaf telah berijma'. Apa ijma' mereka? Haitsu innahum kullahum, bahwa semuanya mereka ini, ya, haitsu innahum kullahum, bahwasanya semuanya mereka ini mujmi'un, mereka ini semuanya bersepakat ala annal murada bil yadi al yadul haqiqiyah, bahwasanya yang dimaksud dengan tangan adalah tangan hakikat. Jadi bukan tangan dimaknai dengan nikmat atau kekuatan, enggak. Ini kalau ada kelompok atau siapapun itu yang mengatakan tangan maknanya adalah nikmat atau kekuatan, itu jelas-jelas menyelisihi kesepakatan daripada kaum salaf, ijma'nya kaum salaf. Gitu ya. Fa in qala laka qail, kalau ada yang mengatakan bagi engkau, aina ijma'us salaf? Di mana sih ijma' salaf itu? Gitu kan. Jadi dia emosian gitu kira-kira, ya. Di mana sih ijma' salaf yang kalian nyampaikan itu, bahwa salaf semuanya bersepakat bahwa makna tangan itu adalah tangan hakikiyah, bukan nikmat atau kekuatan? Hati li kalimatan wahidatan an Abi Bakrin aw Umar aw Utsman aw Ali yaquluna innal murada bi yadillahi al yadul haqiqiyah. Datangkan kepadaku satu kalimat saja dari Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali yang mereka mengatakan bahwa dimaksud dengan tangan Allah adalah tangan secara hakikat. Nah, mereka menantang Ahlussunnah wal Jamaah gitu kira-kira, ya. Mana sih yang pernyataan salaf itu yang menyatakan bahwa ijma' mereka bahwa yang maksud dengan tangan adalah tangan hakikat secara hakikat? Mana? Gitu ya. Aqulu lahu, aku akan mengatakan kepadanya, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, itili kalimatan wahidatan an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairihim min as-sahabati wal a'immati min ba'dihim yaquluna innal murada bil yadi al quwwati wa bin ni'mah. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah pernyataan yang seperti itu, kita balik juga Datangkan coba satu kalimat dari Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan selain mereka, dari kalangan para sahabat dan para imam, mimba'dihim, dari setelah mereka, satu kalimat yang menyatakan bahwa mereka mengatakan bahwa dimaksud dengan tangan adalah kekuatan atau nikmat. Mana juga sih? Ini kan main akal aja gitu. Ketika mereka mengatakan, mana ijma' salaf tentang penetapan bahwa yang dimaksud dengan tangan itu adalah tangan hakikat, maka kita bantah lagi, mana sih? Datangkan juga dong satu kalimat juga yang mengatakan bahwa mereka mengatakan yang dimaksud dengan tangan itu adalah nikmat atau kekuatan. Fala yastati'u an ya'tiya bidzalik. Mereka juga nggak akan mampu juga mengatakan itu. Nggak akan mereka mampu menetangkan dalilnya bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pernah menyatakan satu kalimat atau pernyataan bahwa dimaksud dengan tangan itu adalah kekuatan atau nikmat. Jadi 11-12 gitu kira-kira. Gitu dalam perkara ini kan. Jadi bagaimana? Idan, oleh karena itu kata Syekh, falau kana indahum makna mukhalifun li zahiril lafzi. Oleh karena itu, falau kana indahum, kalaulah seandainya di sisi mereka itu ada satu makna mukhalifun li zahiril lafzi, yang menyelisih terhadap zahir lafaz. Lakanu yaquluna bihi, niscaya mereka akan mengatakan hal tersebut. Wala nuqila anhum, niscaya pun akan dinukil dari mereka. Falamma lam yaqulu bihi, manakala mereka tidak mengatakan sesuatu pun yang menyelisihi zahir lafaznya, ulima annahum akhadhu bi zahir lafzi wa ajma'u alaihi. Diketahuilah bahwasanya mereka mengambil zahir lafaznya dan mereka bersepakat di atasnya. Gitu. Jadi logika berpikirnya demikian. Oke, memang tidak ada pernyataan resmi dari kaum salaf, khususnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan itulah tangan hakikiat bagi Allah. Pernyataan itu nggak keluar, oke? Nah, sekarang pernyataan mereka yang mengatakan bahwa tangan itu maksudnya kekuatan dan juga nikmat, ada nggak keluar dari Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali? Nggak juga, oke? Jadi bagaimana? Maka kesimpulannya, manakala mereka diam, tidak mengeluarkan statement, ya, maka diketahuilah secara pasti dan gamblang bahwa mereka meyakini zahir lafaz itu. Itu dia. Nah, kalaulah saja ada sesuatu yang mengganjal menurut mereka, pastilah sudah disampaikan. Pasti itu. Minimal mereka bertanya kepada Nabi SAW bagaimana tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata mereka menerima at-taslim, ya, mereka totalitas menerima yang telah disampaikan oleh Allah SWT atau telah dijelaskan oleh Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada apa namanya ini, tidak ada sesuatu yang mengganjal di sini. Selesai gitu. Kalau ada yang mengatakan nggak ada juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya mengatakan bahwa tangan maknanya tangan hakikat, maka kita katakan mana juga pernyataan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang mengatakan bahwa tangan maknanya kekuatan ataupun nikmat. Nggak ada juga kan? Nah, ketika itu tidak ada juga, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat telah menerima perkara ini secara totalitas, secara sempurna dan gamblang. Jadi tidak ada yang menyelisihi dalam perkara ini. Selesai gitu. Nah, Anda aja yang karena nggak memahami gitu kira-kira ya, masih ngotot juga mengatakan bahwa tangan itu adalah maknanya kekuatan atau nikmat. Nggak ada salafnya gitu loh. Nggak ada salafnya. Siapa yang Anda ikuti? Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Siapa yang Anda ikuti gitu loh? Karena pernyataan dari para ulama a'immah al-mu'tabarin lah. Siapa yang mereka mengatakan bahwa makna tangan adalah kekuatan atau nikmat? Tidak ada. Ini hanya datang dari kelompok-kelompok pengingkar sifat sebagaimana kita sampaikan dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Nah itu ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa hadhihi faidatun 'azimatun, inilah faedah yang sangat agung, wahia, dan itu annahu idza lam yunqal 'anis sahabah ma yukhalifu zahiral kitabi wa sunnah fa innahum la yaquluna bisiwah. Kaidah 'azimahnya, kaidah yang agungnya ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita sampaikan ya kaidah azimahnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Tadi kita sampaikan bahwa ketika memang pernyataan salaf itu tidak ada yang mengatakan bahwa tangan maknanya adalah nikmat atau kekuatan, Maka serta-merta ini kaidah yang azimah yang perlu kita pahami. Dan ini perlu kita untuk selalu jadikan senjata pada hakikatnya untuk membantah mereka-mereka yang tidak sepakat dengan manhaj salaf dalam perkara ini. Ya, bahwa faidah azimahnya bahwasanya apabila tidak dinukil dari sahabat sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, fa'innahum la yaquluna bisiwahu, maka mereka tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Itu kaedahnya. Saya ulangi kaedahnya. Ketika tidak ada penukilan dari sahabat sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, berarti mereka secara totalitas menerima apa yang ada dalam Alkitab dan Sunnah. Selesai. Apa rupanya yang disampaikan dalam Alkitab dan Sunnah, terutama tentang aliyat? Ya, aliyat al-haqiqiyah, taliqu billahi tabaraka wa ta'ala, ayat yang sesungguhnya yang layak, yang sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia, Pak Ustaz, punya tangan? Berarti sama dong. Apanya yang sama? Ya, makna, secara makna kita ngerti makna tangan, tapi kaifiyahnya bagaimana tangan Allah itu kita tidak ngerti. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau berbicara tentang istiwa. Al-istiwa maklum. Dari sisi makna kita pahami, maklum, ngerti kita, jelas arti istiwa itu. Tapi apa yang terjadi? Wal kaifu majhul, tapi caranya kita tidak tahu bagaimana dengan istiwanya Allahu Tabaraka Wa Ta'ala. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya adalah perkara yang wajib karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian apa lagi? Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu perkara bid'ah. Begitu Imam Malik rahimahullah rahmatan wasiatan al-Imam Darul Hijrah. Ya. Jadi intinya apa? Intinya ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ketika tidak ada penukilan dari sahabat sesuatu yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, maka fa'lam ilmal yaqin annahum yaquluna, yakni kama fil kitabi was sunnah, bahwasanya mereka mengatakan sesuatu ya yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak akan mereka lancang, tidak akan mereka keluar dari Alkitab dan Sunnah. Ketika mereka tidak menyatakan sesuatu apapun, berarti mereka menerima secara totalitas. Nah, begitu kira-kira. Li'annahumul ladzina nazala al-Qur'anu bi lughatihim. Karena merekalah ya yang turun Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Wa khatabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim, dan Nabi pun ngajak bicara mereka dengan bahasa mereka. Fala budda an yafhamu al-kitab was sunnah ala dhahirihima, maka mereka harus memahami Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan zahirnya nas. Fa idza lam yunqal anhum ma yukhalifuhu kana dzalika qaulu kana dzalika qauluhum. Kalau tidak dinukil dari mereka sesuatu yang menyelisihinya, maka itulah menjadi pernyataan mereka atau itulah menjadi perkataan mereka. Selesai, udah. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu yang memang yang dinukil dari mereka tentang itu, berarti diamnya mereka itu namanya as-sukutuhum, ya, sukutuhum alamatu ridhahum. Diamnya mereka terhadap Al-Qur'an dan Sunnah berarti mereka menerima secara totalitas dan tidak ada yang bermasalah dengan perkara itu, gitu loh. Karena bahasa ya bahasa mereka. Mereka orang Arab tulen, paham mereka, gitu loh. Jadi maka kalau kita merenungkan secara bijaksana, nggak ada emosian gitu kan. Kita ini beragama kan memang tunduk kepada dalil kan itu. Bukan kita beragama berdasarkan tradisi dan nenek moyang kan itu. Dalil kan itu yang kita sampaikan. Jadi Pak Ustadz, gimana dulu orang tua kita? Ya namanya orang tua kita nggak tahu dulunya gimana, begitulah yang mereka tahu kan. Begitu aja mereka dapatkan dan nggak ada pembanding kan. Nah kalau hari ini Anda tidak mau menerima sunnah, gawat. Kenapa gawatnya? Anda kan udah ada pembandingnya gitu. Ini loh sunnah. Mungkin selama ini Anda, ya siapapun itu, dibesarkan di lingkungan yang mohon maaf ya, mungkin ada bid'ahnya, ada syiriknya, ada maksiat dan segala macamnya gitu kan. Nah, maka ini kita sampaikan ini loh. Ya, ini yang benar-benar agama yang murni dari Nabi SAW yang diturunkan, yang disampaikan kepada para sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai pada kita hari ini. Begitu. Ya, jadi ketika memang tidak diketemukan yang lain, mungkin kalau kita bicara orang tua kita dulu bolehlah kan, mungkin mereka nggak punya apa-apa, ya mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan mereka, ya mengampuni dosa-dosa mereka dan masukkan ke dalam surganya, amin rabbal alamin. Tapi hari ini kita udah punya pembanding kan, itu tadi kita dulu belajar kayak gini, ini kok bisa begini, berarti kan bisa dibandingkan gitu loh. Kita ini diberikan oleh Allah akal, kita bisa memahami dan menimbangi bagaimana apa yang terbaik sih gitu dalam beragama ini. Apakah kita beragama ini ikut orang atau ikut dalil kan gitu. Ah, itu maksud saya. Jadi maksud saya bahwa Kalau kita berpikir santai ya, berpikir tenang gitu kan. Maka sesungguhnya sunnah inilah yang akan pilihan kita terakhir dan yang pertama. Pertama dan yang terakhir gitu kan. Sunnah jalan pasti istilah orang. Maka tidak ada lagi boleh ditawar-tawar dalam perkara ini. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Termasuk dalam perkara tangan ya, dimaknai tangan ya sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allahu Azza wa Jalla. Jadi jangan tangan dimaknai dengan nikmat, dengan ini. Ini bantahan ketiga ini kan baru dua yang kita sampaikan ini kan. Bantahan kedua. Bantahan yang ketiga kita lihat. Thalithan, yang bantahan ketiga kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al Uthaimin rahimahullah. Annahu yamtani'u ghayat al-imtina'i an yurada bil yadi an-ni'matu awil quwwatu fi mithli qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Shad al-ayah 75. لأنه يستلزم أن تكون نعمتين فقط ونعم الله لا تحصى ويستلزم أن القوة قوتان والقوة بمعنى واحد لا يتعدد فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. Demikian ya. Yang ketiga bantahannya bahwasanya yamtani ghayal imtina akan tercegah ataupun terhalangi lah secara totalitas bahwa yang dimaksud dengan tangan itu nikmat atau kekuatan. Bimisli qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah. Artinya kalaulah kita pahami tangan dengan nikmat atau kekuatan, maka ini sangat terhalangi, nggak mungkin gitu loh. Ghayatul imtina dengan bahasa Asy'ariyah di sini. Puncak daripada keterhalangan itu begitu. Sangat nggak mungkin gitu, sangat terhalangi gitu, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku, dalam surah Shad ayat 75. Dalam surah Shad ayat 75 ini kan lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Baik. Li'annahu yasalzim, karena sesungguhnya itu akan berkonsekuensi antakuna ni'mah nikmataini faqat. Kalaulah kita katakan dengan dua tanganku maksudnya dengan dua nikmatku, maka itu berkonsekuensi bahwa nikmat itu hanya dua nikmat aja gitu loh. Wa ni'amullah la tuhsa, sementara nikmat Allah kan nggak terhitung. Kenapa hanya dikatakan dua nikmat? Wasalzim anal quwata quwatani, dan juga mengkonsekuensikan bahwa kekuatan itu hanya dua kekuatan. Wal quwatu bi makna wahid, kekuatan itu ya maknanya satu, la ta'addad, tidak berbagi-bagi. Yang namanya kekuatan kan ya satu kan, mana dibagi-bagi. Fa hada tarkibu yamna'u ghayatal man'i an yakuna al muradu bil yadi al quwata wa ni'mah. Maka tarkib artinya susunan kalimat dalam Al-Qur'an ini, redaksinya ini menghalangi ya secara totalitas bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan atau nikmat. Jadi dari sisi lafaz aja udah nggak bisa gitu loh. Kalau dimaknai tangan ini nggak mungkin hanya kalau dimaknai dengan tangan itu dua nikmat atau dua kekuatan. Apa betul tangan Allah nikmat Allah hanya dua? Apa betul kekuatan Allah hanya dua? Yang betul aja lah. Gitu kira-kira. Ya nggak ini gitu, nggak bisa diterima deh, itu intinya gitu. Itu tadi karena menyelisih manhaj salaf dalam perkara ini. Ya. Jadi para pentaktil sifat hendaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu yang memang hari ini masih pemahamannya seperti itu, bahwa maksud dengan tangan adalah nikmat atau kekuatan, tidak benar. Tidak benar, ya. Jadi kalau kita boleh jujur ya dalam beragama ini, ya terimalah apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat, selesai gitu. Jangan kita melelahkan diri kita dengan berpikir yang aneh-aneh gitu. Kenapa rupanya, apa keberatan kita lah ya, saya tanya pribadi dulu lah ya. Apa keberatan kita kalau Allah punya tangan? Apa keberatan kita? Ustadz, kalau kita tetapkan bagi Allah tangan sama dong dengan makhluk. Itu kan karena Anda yang bilang sama. Allah bilang nggak sama kok, kenapa rupanya? Nah, kan gitu. Ya. Gini aja deh, ya, gini aja. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Masakan di Indonesia ini kan banyak ya. Kuliner kita Masya Allah luar biasa, tabaraka rahman. Masakan ya, di sini dan di sana itu beda mungkin. Ya, artinya daerah Medan ini, Sumatera Utara dengan Sumatera Barat akan beda. Apalagi dengan Jawa, apalagi dengan Sulawesi, apalagi dengan Kalimantan, Papua dan seterusnya. Berbeda. Meskipun mungkin dari sisi nama sama gitu kan. Contoh, sayur lodeh. Sayur lodehnya orang Medan mungkin nggak akan sama dengan sayur lodehnya orang Sukabumi umpamanya. Atau sayur lodehnya orang Sukabumi tidak akan sama dengan sayur lodehnya Sorong umpamanya. Ya, sayur lodehnya orang Sorong tidak akan sama dengan sayur lodehnya Penajam Pasir di Kalimantan sana umpamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Dari sisi makna Dari sisi nama bisa saja serupa, tetapi dari sisi hakikatnya tentu berbeda. Ya, ikhwati fillah azza Allahu taala wa iyyakum jami'an. Hab annahu qad yumkin fi qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatani al-Maidah al-ayah 64 an yurada bihi an-ni'mah ala ta'wilin lakin la yumkin an yurada bi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya an-ni'matu abadan. Hab kata Syekh, taruhlah, gitu kira-kira. Kalau hab ini biarlah, gitu kira-kira. Kalau kata-kata hab ini biarlah, ya, taruhlah, anggaplah, gitu kira-kira, ya. Hab, anggaplah. Annahu qad yumkin fi qawlihi ta'ala, bahwasanya mungkin, terkadang mungkin dalam firman Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu dihamparkan dalam surah Al-Maidah 64. An yurada bihima an-ni'mah, bahwa dimaksud dengan keduanya adalah nikmat, ala ta'wil, berdasarkan ta'wil mereka. Ya, artinya Syekh, kita anggap dulu lah. Saya ingin mengatakan, oke, kita anggap aja dulu bahwa tangan, ya, itu dimaknai dengan nikmat. Maka kita lihat, bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu terbentangkan, ya, bahwa ini maksud dengan keduanya, dengan kedua tangan itu adalah nikmat berdasarkan takwil mereka. Lakin la yumkin an yurada bi qawlihi, tapi tidak mungkin dalam firman Allah Subhanahu dimaksudkan dengan perkataan Allah lima khalaqtu bi yadayya, terhadap apa aku ciptakan dengan dua tanganku, dimaknai dengan nikmat di sini selama-lamanya nggak mungkin. Oke, kita ambil dulu, oke, kita anggap aja, kita terima perkataan mereka bahwa dimaksud dengan dua tangan itu adalah dua nikmat. Oke. Kalau di dalam Al-Maidah 64 itu masih bisa berterima lah, ya. Bisa diterima bahwa dimaksud bal yadahu, artinya bahkan dua nikmat Allah itu, ya, itu terbentang luas, oke. Tetapi makna ini akan tergencet dia, akan terhalangi dia ketika kita bicara di dalam firman Allah SWT dalam surah Shad ayat 75 itu, lima khalaqtu biyadaya, terhadap apa yang kuciptakan dengan dua tanganku, gitu. Apakah kita maksudkan dengan nikmat juga di sini? Ini nggak mungkin, gitu. Oke, kalau yang tadi itu kalau kita anggap aja lah takwilnya itu bisa, oke. Tapi untuk menakwilkan di dalam surah Shad 75 ini agak berat dan nggak bisa memang. Terhadap apa yang kuciptakan dengan dua tanganku, itu dua nikmatku, ini nggak mungkin. Bal yadahu wa fi qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadaya li'annal quwwata la tata'addad, ya. Katanya bahwa amal quwa, adapun kekuatan, fayamtani an yakunal muradu bil yadaini al quwwata fil ayataini jami'an. Adapun kekuatan, maka terhalanglah bahwa yang dimaksud dengan dua tangan itu kekuatan di dalam dua ayat yang sudah disebutkan secara bersamaan. Gak mungkin. Kalau nikmat itu masih mending lah. Kan mereka menafsirkan tangan itu kan dua, ya. Ima nikmat, ima kekuatan. Kan gitu. Nah, kalau kekuatan kata Asy'ariyah, oke lah, anggaplah itu bisa diterima, gitu kan, kata Asy'ariyah. Itu hanya masuknya di dalam ayat Al-Maidah 64 itu. Nah, sementara di dalam surah Shad 75 itu nggak bisa dimasukkan dia. Kalau dimaksudkan dengan nikmat itu adalah, dengan tangan itu adalah nikmat. Nggak bisa. Gitu ya. Nah, terkait dengan kekuatan di dua ayat ini dalam Al-Maidah 64, Shad 75, dua-duanya nggak bisa dimasukkan. Adapun kekuatan, fayamtani an yakunal murad bil yadaini al quwwata fil ayataini jami'an. Adapun dua tangan, adapun kekuatan, maka dia terhalang bahwa yang dimaksud dengan dua tangan adalah kekuatan di dalam dua ayat secara keseluruhan. Nggak mungkin. Fi qawlihi ta'ala bal yadahu wa fi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya li'anal quwwata la tata'addad. Karena kekuatan itu nggak berbilang, gitu loh. Kekuatan nggak berbilang. Jadi artinya bahwa nggak mungkin kalau di sini dimaknai dengan tangan itu kekuatan, ya. Tapi kalau memang mau dimaknai dengan nikmat boleh lah. Tetapi itu pun hanya satu ayat yang bisa diterima. Itu berdasarkan takwil mereka, gitu kan. Itu pun hanya satu ayat dalam Al-Maidah 64 itu. Sementara yang lain nggak bisa juga, gitu. Berat dipaksakan pun, gitu. Jadi intinya, ya. Tangannya tangan, gitu. Apa keberatan kita, gitu. Jangan tangan itu dimaknai dengan nikmat. Jangan tangan itu dimaknai dengan kekuatan. Ya, ini tidak benar, ya. Tidak benar. Dan nggak ada tafsir salafnya dalam perkara ini. Kalau kita tanya, siapa salaf Anda dalam perkara ini? Mereka akan bingung. Nyarinya, kemana nih nyari salaf ini? Nggak ketemu. Gitu kira-kira, ya. Jadi intinya bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan perkara asma dan sifat, terutama sifat-sifat dzatiyah, ya kita nyerah aja udah, gitu. Ya, kita terima saja amiruha kama ja'at. Udah, kita lewatkan aja sebagaimana dia datang, tidak perlu kita takwil-takwil, ya. Tidak perlu kita takwil-takwil. Rabi'an yang keempat. Ini bantahan yang keempat kepada mereka yang mengatakan bahwa tangan itu maknanya kekuatan atau nikmat. Ya, yang keempat. Annahu law kana al-muradu bil yadi al-quwwata, bahwasanya kalaulah yang dimaksud dengan tangan itu kekuatan, maka li adama fadlun ala iblis. Kalaulah dimaksud tangan itu kekuatan, maka tidak ada bagi Adam itu keistimewaan terhadap iblis. Nggak ada. Sama aja lah iblis dengan Adam gitu, ya. Bal wala alal hamiri wal kilabi. Bahkan tidak ada juga Adam memiliki kelebihan terhadap keledai dan juga tidak anjing. Nggak ada. Sama aja. Li'annahum kullahum, ya, khuliqu biquwatillah. Karena semua mereka ini, ya, iblis, ya, kemudian juga tadi hamir, yaitu keledai, wal kilab, anjing. Li'annahum kullahum khuliqu biquwatillah. Karena mereka semua diciptakan dengan kekuatan Allah. Artinya kumpayakun selesai gitu. Walau kana al-muradu bil yadi al-quwwah, kalau ada yang dimaksud, kalaulah yang dimaksudkan dengan tangan itu kekuatan, masahal ihtijaju ala iblis, maka tidak sahlah, ya, maka tidak benarlah, ya, argumentasi yang dibangun oleh iblis. Maka tidak sahlah, ya, maka tidak salah argumentasi yang dibangunkan, ya, atau dikatakan kepada iblis. Inna iblisa sayaqul, ya, karena iblis akan mengatakan, wa ana ya rabbi khalaqtani bi quwwatika fama fadluhu alayya. Wahai Rabbku, engkau menciptakan aku dengan kekuatanmu, maka apa kelebihan Adam terhadapku gitu. Jadi kalau seandainya lah yang dimaksud dengan tangan itu kekuatan, ya, maka tidak sahlah kita berhujjah atau berargumentasi terhadap iblis. Kan iblis nggak mau sujud, dia kan, kenapa Anda yang nggak sujud wahai iblis, ya? Mama akan tasjuda lima kholak tu biyadaya, kan gitu. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud terhadap apa yang kuciptakan dengan dua tanganku, kata Allah. Dengan dua tanganku gitu. Selesai. Jadi kalau seandainya begitu, iblis akan bilang, wa ana ya rabbi khalaqtani bi quwwatika. Ana ya rabb, engkau ciptakan aku dengan kekuatanmu. Fa fadluhu alai, apa kelebihan Adam kepadaku? Adam kelebihannya Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri langsung gitu. Sementara iblis dengan kekuatan, artinya dengan kun fayakun selesai gitu. Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, seperti tadi itu hewan ternak, ya, anjing dan sebagainya gitu. Jadi jelas, ya, dan nyata bahwa memang tidak mungkin, ya, dimaknai al-yad di situ dengan kekuatan. Kalau dimaknai kekuatan, ya nggak ada lah keutamaan Adam kepada iblis, nggak ada. Ya, orang iblis juga sama dengan kekuatan juga diciptakan dia, yang sama kan. Nah, yang menjadi keistimewaan satu-satunya iblis, ya, apa keistimewaan Adam terhadap iblis adalah Adam alaihi salam itu langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, dengan tangan Allah gitu. Ah, kan selesai. Jadi kalau ada yang keberatan mengatakan, ya nggak bisa lah Pak Ustadz, ya, tangan di sini ya harus kekuatan, nggak mungkin, ya. Ini ilmiah nih pembahasannya. Bahwa ini maksud dengan tangan kekuatan, tidak ada kan kelebihan Adam. Apalah kelebihan Adam terhadap iblis? Sama-sama juganya diciptakan dari kekuatan dari Allah SWT. Tapi kalau seandainya kita menetapkan, ya, bukan seandainya, memang iya gitu kan, bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan tangannya, maka ini keistimewaan yang tidak bisa digapai oleh iblis laknatullahi alaihi, ya. Intinya demikian, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Khamisan, yang kelima. An yuqala, ini bantahan yang kelima, ya. Jadi bantahan yang pertama kalau boleh saya ringkas dulu, ya, sebelum kita masuk yang kelima, bahwa tafsir tangan itu kekuatan atau nikmat itu menyelisihi zahir lafaz, ya, menyelisihi konteks daripada lafaz, ya, lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu satu. Yang kedua, itu menyelisihi mana salaf kalau diartikanlah tangan, ya, dengan kekuatan atau dengan nikmat. Oke. Yang ketiga, bahwa terhalangi secara totalitas kalau dimaksud dengan tangan itu nikmat atau kekuatan di dalam firman Allah, lima khalaqtu biyadaya, ini nggak mungkin dengan apa yang kuciptakan dengan dua tanganku, nggak mungkin yang dimaksud itulah kekuatan atau nikmat. Yang keempat, bahwa kalau seandainya dimaksud dengan tangan itu kekuatan, tidak ada keutamaan apa Adam terhadap iblis, ya, sama aja, ya, sama-sama diciptakan dengan kekuatan Allah. Jadi apalah kehebatan Adam terhadap iblis, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah SWT menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Selesai. Dan ini sebuah keutamaan lah. Nah, gitu, ya. Khamisan, yang kelima. An yuqala inna hadhihi al-yada allati asbataha Allahu ja'at ala wujuhin mutanawwi'atin yamtani'u an yurada biha ni'mah awil quwwah. Yang kelima bantahannya bahwa dikatakan sesungguhnya tangan yang ditetapkan oleh Allah yang telah datang dari berbagai sisi yang berbeda-beda, mutanawi'ah, yang bermacam-macam, yamtani'u an yurada biha ni'mah, maka tercegahlah atau terhalangilah yang bahwa dimaksud dengan tangan itu adalah ni'mah atau kekuatan. An-ni'matu awil quwwah, yaitu nikmat atau kekuatan. Jadi Syekh ingin menyatakan begini, bahwa tangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an maupun juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu datang dari berbagai wujuh, ya, datang dalam berbagai sisi mutanawiyah yang bervariasi, yang beragam, yang semuanya ini mencegah dan menghalangi bahwa dimaksud dengan tangan itu nikmat atau kekuatan gitu. Jadi dengan bervariatifnya dalil terkait dengan perkara ini, terkait dengan perkara tangan, penetapan tangan bagi Allah Azza wa Jalla dari berbagai sisi, maka secara totalitas, secara jelas ya, dan gamblang bahwa ini menghalangi, ya, bahwa ini maksud dengan tangan itu adalah nikmat atau kekuatan. Nggak mungkin. Kan datang dari berbagai jalan bentuk tangan itu sendiri kan. Ah, begitu. Faja'a fiha dzikrul asabi wal qabdi wal basti wal kafi wal yamin. Maka datang, ya, maka datang di dalam tangan itu penyebutan tentang jari jemari, oke? Okay? Wal qabdi, dan bisa menggenggam, wal basti, dan bisa melepas, wal kafi, dan bisa apa namanya? Qabdi itu adalah telapak tangan, ya, telapak tangan, punggung telapak tangan. Wal kafi itu pergelangan, ya, pergelangan atau ini, pergelangan ini, ya. Wal yamin, dan juga kanan. Wa kullu hadza yamtani an yurada bihal quwwah, dan kesemuanya ini menghalangi bahwa ini maksud dengan tangan itulah kekuatan. Li'anal quwwata la tusaf bi hadil awsaf, karena kekuatan itu tidak disifati dengan bentuk sifat-sifat yang seperti ini. Kalau kekuatan yang nggak disifati, punya jari, punya telapak tangan, punya punggung tangan, punya engsel gitu kan, sebelah kanan lagi, nggak, kekuatan aja, gitu ya. Maka ini semakin menegaskan sesungguhnya bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah tangan hakikiyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah serupa dengan makhluknya. Apapun makhluk punya tangan juga, iya, sesuai dengan kelemahan dan keterbatasannya. Begitu dia, ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Begitu cara memahaminya maksudnya. Nah, kalau begitulah cara memahaminya, maka kita akan dengan mudah bisa keluar dari segala masalah yang selama ini mungkin melilit kita terkait dengan asma, ya, wasifat, terutama tentang sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita memahaminya dengan baik. Karena memang tangan itu datang, yang ditetapkan oleh Allah itu datang dari berbagai bentuk gitu loh. Nah, dari berbagai bentuk ini dia terhalangi secara totalitas bahwa yang dimaksud dengan nikmat dengan tangan itu nikmat atau kekuatan. Karena di tangan itu nanti ada dalil lain yang meskipun nggak disebutkan di sini, ada nanti asabi, jari jemari, itu kan ada itu dalilnya itu. Inna qulubal ibadi baina asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Hari ini kita benci sama orang, ya, sama orang ini, ternyata besok dia orang yang paling kita cintai. Hari ini kita sangat cinta kepada seorang ini, tapi besok dia adalah orang yang paling kita benci. Bisa jadi. Begitu kan. Jadi ini adalah Allah Azza wa Jalla yang melakukan itu sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi tangan yang punya jari yuqallib, membolak-balikkan, Allah bolak-balikkan hati. Ada jarinya, oke, okay. Ada qabdinya, bisa menggenggam, ada telapak tangan, ada al-basti, bisa melepas gitu, al-kaf, ya, engselnya begitu kan. Nah, wal yamin, kanan, ini semuanya terhalangi atau tercegah, ya. Apa namanya nih, maksudnya kekuatan, nggak mungkin lah kalau serinci ini gitu. Nggak ada lain, nggak bukan, kecuali maknanya tangan, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Nggak mungkin maknanya kekuatan yang punya jari, punya pergelangan, punya bisa mengenggam, bisa melepas, nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu kalau kekuatan. Li'anal quwwata la tusab bihadhil awsab. Karena kekuatan nggak disifati dengan seperti ini. Nggak akan disifati dengan seperti ini. Demikian ya. Fa natabayanu bihada anna qawla haula al-muharrifina alladziina qalu al-muradu bil yad al-quwwah batilun min iddati wujuhin. Maka nyatalah dengan ini bahwa perkataan mereka-mereka yang menyimpangkan, ya, mereka-mereka yang menyimpang, yang mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan, itu batil dari berbagai sudut dan sisi. Sudah kita jelaskan bahwa pernyataan mereka yang maksud dengan tangan itu adalah kekuatan, ya, atau nikmat, itu telah terbantahkan dan sudah dipatahkan gitu kira-kira ya dari berbagai sudut. Waqad sabaqa anna sifatallahi wa qad sabaqa anna sifatillahi azza wa jalla minal umur al-khabariyah al-ghaibiyah allati laysa lil aqli fiha majalun. Dan telah terdahulu bahwa sifat-sifat Allah itu dari perkara-perkara khabariyah yang disampaikan, al-ghaibiyah yang gaib, yang tidak ada bagi akal itu ruang. Yang tidak ada bagi akal ruang untuk berpikir gitu kira-kira, kecuali hanya menerima. Wa makana hada sabilah, dan apa wa makana hada sabiluhu fa innal wajib, dan kalau beginilah jalannya, fa innal wajiba alaina ibqa'uhu ala zahiri, maka yang wajib bagi kita adalah menetapkannya di atas zahirnya saja, min ghairi an nata'arrada lahu, tanpa kita membantahnya, tanpa kita mempertentangkannya. Ya udah, selesai gitu. Terima saja. Ahlan wa sahlan. Sami'na wa ta'na ya Rabb. Khalas. Anna lillahi yadan, anna lillahi ainan, anna lillahi asabi' wa hakada. Selesai. Jadi intinya ingin saya sampaikan di pertemuan ini sebelum kita closing ya, bahwa memang semua terkait dengan sifat-sifat zatiah bagi Allah tetapkan saja. Ya, tetapkan saja bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita ingkari, tanpa kita rubah, ya, tanpa kita misalkan, dan tanpa kita bagaimanakan. Selesai. Empat itu tidak boleh dalam perkara asma dan sifat. Selesai, udah. Kita imani saja Allah punya tangan, ya, tangan yang sesuai dengan keagungan kelayakan Allah dan tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Demikian ikhwati fillah azza Allahu taala wa iyyakum jami'an, pembahasan kita terkait dengan masalah tangan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita ketemu lagi. Akan kita bahas terkait dengan isbatul aina ini, penetapan dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan ketemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.